Kembali lagi jadi kucing nelayan. Dan aku gak tahu sejak kapan, tapi peliharaan kita bertambah, weh. Sekarang kita punya anjing, ya. Wow, kucingku ngasih duit. Ngomong-ngomong tentang duit, duit kita udah 36.000 nih. Di episode sebelumnya, aku udah upgradein sniper harpoon ini biar lebih jauh dan cepat. Nah, karena aku barusan udah upgrade, kita waktunya untuk melihat kekuatan sniper harpoon kita yang baru, ya. Ini ikan-ikan teri bisa pergi dulu gak sih? Mohon maaf nih. Ikan Nemo. Oke. Aku pengen coba yang paling jauh. Oh guys, ikan paling jauh yang muncul. Nyampe sekarang. Awalnya nggak nyampe guys. Ikan apel juga langsung one hit, oke. Ikan pufferfish lumayan. Jangan dimakan dong. Dasar sialan. Aku nggak suka sama yang piranha warna kuning ini guys. Mereka ini suka mencuri makananku. Nih harus dibunuhin semua nih. Oh my god, lihat itu. Aku bisa menembakin dari tengah-tengahnya guys. Dan itu masih langsung pas ya. Sniper harpoon sangat OP bro. Duh, ini ada ikan. Tapi batu apa guys? Kita coba dulu ya. Apakah... Oh dapat, oke. Dapat berapa? 400 gak tuh, oke. Pantes kulitnya keras banget guys. Ternyata mahal ya. Terus di sini ada ikan cupang juga. Mungkin kita bisa ambilin ikan cupang. Pergi. Aku gak mau ikan-ikan piranha. Oh my god. Kasih peledak lo ya. Makan tuh ikan piranha. Ikan direktur. Makan. Dan ikan pufferfish. Sip. Aku butuh darahnya. Cepat. Oke, fine. Bahkan aku kasih umpan. Udah banyak. Bam. Makan semua nih ya. Continue dulu. Let's go. Oke. Mulai ada bluefin tuna. Kalau ada tuna langsung kuledakin. No, dia terlalu cepat. Kasih ledakan lagi. No, dia terlalu cepat. Oh my god, aku menyetrum ikan-ikan yang tidak bersalah guys. Pufferfish, aku membutuhkan udaramu. Oh my god, untung aja aku upgrade. No, kehabisan udara dulu. Pingsan. Ya ampun, dapatnya cuma segini gak tuh. Kayaknya lebih efisienan kalau misalnya kita combo-combo dah guys. Dan kita harus mengupgrade air tank kita biar bisa makin lama gitu loh. Well, kita baca koran-koran dulu kali ya. Oke. Dari koran tersebut aku mengetahui satu hal. Di sebelah sini ada Fisher Cat Dream. Ini apaan guys? Apaan guys? Mimpi dari semua ikan-ikan. Oh my god, ada ikan daging. Lah, kenapa aku kunjungi balik nih? Aku ada di luar angkasa kah? Wait, what? Ini semua new. Ada ikan kok dan ikannya harganya mahal-mahal guys. Ambil semua. Cepat, ambil. Kenapa di sini ada banyak alien, woi? Ada udang biasa. Apa yang kamu lakukan di luar angkasa ini, ha? Dikasih umpan dulu di tengah kali ya. Terus kita langsung tusuk-tusukin, guys. Let's go. Combo. Soalnya kalau misalnya dikasih jala, itu nggak terlalu banyak harusnya. Bentar. Ini, wait. Ini udara apa? Kita bisa dorong ke situ dan dapet udara. Aku mau udara. Yes, itu dia. Kasih bom dulu. Bam, jala. Gelembung, aku membutuhkan gelembung udara, oke. Kurang bawah. No. Sini, udara, cepat. Aku butuh udara atas. No, jangan tinggalkan aku. Bubble udara, let's go. Ikan sutradara, apa yang kamu lakukan di sini, ha? Di luar angkasa, oke. Ada ikan cupang hitam. Ada kok warna hijau. Wah, ini mah susah, guys. Langsung aja kita jala ya. Bam. Oke, dan udah aku habis. Oh, bisa continue. Let's go. Aku dapetin ini buat nangkal mimpi buruk itu nggak sih? Iya. Harusnya iya sih. Tapi kayaknya kalau misalnya yang di sebelah sini itu nggak cocok deh, guys. Kalau misalnya kita pakai sniper harpoon. Ini cocoknya mah pakai kayak basoka gaming gitu ini. Nih, bisa dapet oksigen nggak dari sini? Coba kita tangkep ya. Nggak bisa. Padahal dia ada gelembung udaranya. Ya udahlah ya. Kita tangkepin aja ikan-ikan di sebelah sini. Soalnya ikannya banyak banget. Ini duit-duitnya. Dan pingsan. Wow, aku menghilang. Wow, dapat 8.000 dan aku juga dapat ikan sederhana 4.000. Yes. Ma, aku kaya. Ini bakalan ku ambil semua ikan-ikan meskipun ini ikan teri ya. Yang penting kan kombonya, guys. Kombonya yang penting makin banyak, makin aku mendapat. Oke, jangan kesetrum dong, Bang. Makin aku mendapat banyak uang, oke. Tuh, udah ada bluefin tuna tuh, belum tuh. Ini tapi buat ikan-ikan yang gede gak mempan, guys. Aku tusukin terus-terusan gak bisa. Ya. Dan dapatnya lebih banyak daripada yang tadi 6.000. Sepertinya kita bakal membutuhkan harpoon yang lebih kuat, oke? Jangan sniper. Sniper itu cupu, mungkin cannon kali. Harganya 20.000 tapi guys. Atau mungkin aku bukain yang pakai spare part ini, guys. Ada Cupid gun, Marlin launcher atau fish cutter. Oke, tapi yang jelas aku bakal butuh duit, oke? Dan kucingku kelaparan. Kamu mau makan apa, kucing? Makan apel, oke? Di sini aku memiliki satu strategi supaya kita bisa kaya ya. Pertama kita
akan kumpulin duit sampai 20.000. Kumpulin juga apel-apel ini buat misi, oke? Tuh, udah dapat 6 tuh. Nih, dapat 24.000. Sekarang aku bakalan pergi ke rumah untuk upgrade, tapi bukan buat harpun, oke? Melainkan kapal. Nih, kita bisa upgrade kapal kita yang aslinya jelek kayak gini, sekarang jadi mendingan, oke? Let's go. Nah, dan tentu saja semakin bagus kapal kita, semakin jauh kita bisa pergi, guys. Sekarang aku bisa ke Ocean Wave. Dan tentu saja kalau misalnya aku di Ocean Wave ini, ikan-ikannya bakalan baru-baru serta mahal-mahal, nggak sih? Lihat tuh, 29 buat ikan terinya doang. Dan aku bisa mengkombonya, guys. Let's go. Aku nggak sabar, guys. Ada ikan-ikan apa lagi yang bisa kita lihat di sebelah sini, ya? Ada kepiting. Oh my God. Ada siput maksudku. Aku nggak tahu. Ikan dori, tapi ikan dorinya merah warnanya. Ada ikan apel yang nggak ada apelnya. Terus ada ikan piranha. Tapi beda, guys. Lebih annoying yang sini sepertinya ikan piranhanya, ya. Buat nafas masih tetap sama. Ikan sutradara, jangan pergi. Kamu akan kutangkap, oke? Okay? Ikannya beda-beda warna dan tentu saja makin mahal, guys. Aku makin suka nih main di sini nih. Wow, ada ibu kepiting. Lihat ini. Wow, ada squid. Oh my God, aku harus tangkap ini. Wow, ada tadi ibu kepiting apa, guys? Ikan cupang. Ikan cupangku dimakan gak tuh? Sialan, sialan. Saus tartar. Butuh oksigen. Sini oksigennya. Dan ada ibu dari semua siput. Oh my God, aku mau. Ah, dia berlindung, sial. Aku nggak bisa menangkapnya kalau misalnya dia seperti itu, oke? Dan aku kalau main di sini dapatnya 7.000, guys. Ikan-ikannya juga baru, jadi aku makin seneng. Lihat nih, ensiklopediaku udah dapat 104 bagusan, soalnya udah komplit. Kalau yang Ocean Wave masih 50% ya, soalnya belum semua. Oke, lanjut lagi menyelam di Ocean Wave. Tapi sekarang aku nggak bakalan ambilin ikan-ikan teri ini, oke? Aku pengen pergi ke ikan-ikan yang lebih dalam. Aduh, tapi oksigennya ini berkurangnya cepet banget di sini, guys. Apa gara-gara ini makin dalam ya lautannya ya? Wah, ini mah nggak lucu, guys. Sebentar, aku harus dapetin ikan ini, oke? Haha, terstrum kau. Sekarang kita tusuk. Haha, 700. Aku butuh udaranya, oke? Sini. Dan kita udah ada di wave 3, oke? Sekarang mana ikan-ikanku yang keren-keren dan langka-langka? Malah dikasih piranha hijau-hijau. Wave 4. Ini oksigenku udah berkurang, oke? Mana ini, mana? Oh no, ini mah aku nggak dapetin apa-apa, guys. You know what? Tusuk. Asal tusuk aja, oke? No, apple. Ya, kenapa gak ada tulisan continue? No. Ya, cuma dapat 1.000 gak tuh? You know what? Taktiknya tidak berhasil, guys. Kita akan mendapatkan ikan di bagian awal-awal dulu ya. Dapetin duit dulu, guys. You know what? Di sini mancingnya gak terlalu ngabisin banyak oksigen, guys. Ternyata mungkin karena udah aku upgrade gitu kali ya. Wow, ada ikan gede piranha. You know what? Kita balik ke coral reef dulu lah. Cari duit, guys. Bentar. Kok ada tulisan di per side sekarang? Bentar. Apakah kita bisa menyelam ke tempat yang lebih dalam? Di sini gelap, oke? Oh, ada misi. Aku bisa ngasih senter, aku rasa. Thank you. Meskipun gak terlalu butuh sih ya. Aku kan bisa sniper ini. Ini apaan? Ada ikan-ikan gelap. Ah, no, ikanku, kalian jangan lari, oke? Katanya ikan-ikan yang ada di bagian bawah sini harganya lebih mahal, guys. Tapi tentu aja oksigenku juga makin cepat, woi. Jadi kita harus cepat, oke? Kalau mau mendapatkan ikan-ikan di sini harus cepat. Dan lumayan susah sih melihatnya. Mungkin kita kasih umpan, oke? Nih. Oh, ada jellyfish yang membuat lampu, guys. Atau ada ikan yang lampu sih. Literally ini lampu, woy. No, kalau pecah dia meninggal. Dapat 1.400. Oh, well. Sialan, cuma dapat 1.500. You know what? Next, aku pengen upgrade harpun kita, guys. Aku udah muak dengan sniper harpun, ya. Ini kurang kuat, oke? Buat bunuhin kayak tuna-tuna nggak bisa. Aku pengen cannon sekarang. Ini adalah harga yang paling mahal yang bisa dibeli dengan koin. Jadi harusnya ini bagus kali, ya. Let's go, guys. Kita bakal coba ke coral reef dan kita akan gunakan kemampuan sebenarnya dari cannon harpoon. Okay, bam. Bisa nusuk banyak, guys. Okay, mungkin bisa dipadukan dengan umpan gitu. Ayo umpan ke tengah semua dan jangan sampai kena jellyfish ya dong. Bam. Kurang. Cuman bisa 3 ikan doang, guys. Mungkin gagal belum di-upgrade kayak gitu ya. Tapi aku kepo apakah bisa membunuh ikan-ikan yang nggak bisa dibunuh sama sniper harpoon. Contohnya seperti ikan puffer fish. Apakah bisa ditusuk kalau misalnya dia lagi mengembang? Hah? Kita bakalan tes, oke? Nanti kalau misalnya bertemu lagi, nih, coba kita tusuk. Dapat 3. Jangan dimakan dong, please lah ya. Aha, ini dia.
Ya, masih cupu gak tuh? No, malah menusuk. Aduh, gak bisa one hit guys, no. Dan aku juga susah ngarainnya. Tapi ya, dua hit kurasa, it's good. Ikan perfect fish, kita coba. Kurang bisa juga nih, sialan. Kalau ini ikan jelek. Wah, bisa langsung one hit sekarang gak tuh, oke? Ini lumayan, you know what? Aku tarik kembali kata-kata aku tentang ini lemah. Ini bisa one hit, woy. Guys, by the way, aku juga dapetin fitur baru nih. Namanya aquarium ya. Aku bisa memelihara ikan-ikan yang telah aku tangkap. Well, you know what? Gimana caranya bisa ke akuarium, guys? Aku mulai bingung ya, padahal aku tusuk gak tuh. Well, tapi jangan pikirkan hal-hal susahnya, oke? Okay? Ini kita bisa membeli ikan-ikan, harganya 500. Wait a minute, kalau dijual harganya 38, apa-apaan ini? Dan kita bisa dapetin dekorasi, contohnya seperti bebek ini. Terus di sini juga bisa dekorasi gitu. Tapi ya, ini terlalu mahal untuk aku yang miskin. Dan ya... wait, what? Ikan-ikanku kemana? Hey, jangan kabur kalian ya. Hey, dia suka kalau misalnya diklik-klikin. Next couple, kita harus upgrade-in harganya segini, guys. Aku nggak yakin nih bisa nih. Lumayan mahal ya. Well, yang penting kita harus upgrade-in air tank dulu biar bisa mancing di tempat yang paling baru. Harpun juga harus di-upgrade-in dulu. Dan beberapa sub-item ini... ya, nonton iklan aja lah. Baca-bacain surat dulu. Lumayan dapat koin, guys. Dan ya, kita bakalan akhiri dulu buat episode kali ini di Fisher Cat, oke? Okay? Kita udah mengupgrade kapal kita. Kita juga bisa mengeksplor area baru. Dan bahkan kita juga dapetin anjing baru, guys. Meskipun aku nggak tahu itu dari mana ya. Kayaknya dapet dari sini deh. Ya, welcome gift. Dan ya, jadi mungkin sekian dulu. Kalau saya kalian enjoy, jangan lupa buat like, subscribe, dan komen. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye, guys. Tarik outro-nya.